Kalau saya nak nyatakan, kanak-kanak yang tidak diberi suntikan vaksin, kalau dia kena COVID, peratusan yang kena MIC lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih risiko MIC lebih tinggi. MIC adalah multi inflammatory syndrome untuk kanak-kanak. Itu boleh jadi. Saya menyeru sekali lagi mohon supaya bapa bagi konsep ini. Kerana tanpa vaksin adalah lebih bahaya kepada anak-anak. Dengan vaksin ini dapat menurunkan kadar kes yang serius pada kanak-kanak juga.